Oke, sampai jalan. Oke, sampai jalan. Ya, inisialnya adalah H. Pekerjaannya adalah sebagai kurir. Kurir keliling dokumen di salah satu PT swasta yang ada di Jakarta ini. Diamankan sekitar tanggal 3 Desember di daerah Cakung, Jakarta Timur. Ya, dengan barang bukti satu buah handphone, kemudian Samsung, serta akun Instagram milik yang bersangkutan. Jadi tersangka H ini adalah yang memang menyebarkan video yang lagi marak sekarang di media sosial, adanya ungkapan azan yang dirubah menjadi dari hayya 'alal shalah menjadi hayya jihad. Hayya 'alal jihad yang memang sekarang lagi marak sekarang di media sosial. Ed Hashob Hasan telah mengunggah video yang sedang mengumandangkan azan, namun pada kalimatnya itu ada yang dirubah. Ya, ada yang dirubah yang kemudian didengar oleh orang atau masyarakat Indonesia, dapat menimbulkan kegaduhan dan provokasi di situ.